Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, mustahil melakukan babak kawin dengan jarak 4 meter, Michael Ang. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai tayangan video adegan mesra antara Emma dan Shah ketika menjalani penggambaran drama berjudul Mati Pucuk. Memetik Emsa Online, pengarah drama tersebut yaitu Michael Ang berkata dia tidak mengetahui mengenai penularan video itu. Saya tak mau komen panjang mengenai perkara ini karena tidak tahu apa-apa, malah tidak melihat sebarang video seperti diperkatakan katanya. Walau bagaimanapun, Michael menjelaskan Emma dan Shah mengenakan busana pengantin untuk menjayakan satu babak perkawinan dalam drama tersebut. Jelasnya, mereka perlu dilihat mesra bagi menjayakan watak yang dilakonkan seperti pasangan yang baru berkawin. Memang mereka ketika itu sedang menjalani penggambaran babak sisi fotografi perkawinan. Mustahil kita hendak melakukan babak perkawinan dengan jarak 4 meter, katanya. Dalam pada itu, Michael enggan mengulas lanjut mengenai kritikan netizen berhubung aksi mesra kedua pelakon itu yang dikatakan melampaui batas, memandangkan mereka sudah berkawin. Saya tak tahu apa-apa, kalau ada video itu mereka rekod sendiri, tidak kena mengena dengan saya. Kalau tak mau tengok tonton siaran TV Al Hijrah, katanya. Terdahulu video tular memaparkan Emma dan Shah berpelukan mesra sambil menari mengenakan busana pengantin menimbulkan rasa kurang senang netizen. Kemudian muncul pula video mendakwa Emma menepuk punggung pelakon lelaki itu sehingga mengundang kritikan ramai.